friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina nak tunjukkan anda cara-cara macam mana kita nak buat aci muruku. Okey, memang senang. And then sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat aci muruku, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk mixing ya. Jom. Okey kawan-kawan, tengok sini. Di sini Lina ambil tepung beras. Okey, tepung beras ni Lina nak bukan nak pakai 1 kg ya. Lina nak ambil 3/4 dari 1 kg. And then gula 2 cawan, santan 2 paket, lebih kurang 2 cup. Okey, 2 cup santan ya. Air di sini Lina ambil 1 cup. Air itu bila kita nak mix dia punya flour, kita kena tambah dia lah. Tambahkan air ikut dia punya kepekatan. And then 2 biji telur, garam 1 sudu teh makan. Sekarang jom kita masukkan dulu tepung. Masukkan gula. Masukkan garam. Dan kita gaul dulu semua bahan-bahan ni ya. Okey, masukkan telur. Dan kita masukkan santan. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan air. Air tu masuk sikit-sikit ya. Okay, kita kena gaul sampai gula larut tau. Yang ni dalam bahasa Melayu kita panggil kuih ros ya. Kuih bunga ros. Okey kawan-kawan, lepas kita dah mix adunan, kita kena tapiskan dulu ya. Relakan dia ada ketul-ketul. Bila buat biskut raya, panggil lah you punya mother-in-law, father-in-law, husband semua kat dapur untuk tolong menolong. Okay, adunan untuk aci muruku ni kan, dia bukan terlalu cair tau. Dia tak boleh cair sangat. Kalau cair dia takkan lekat dengan dalam acuan tu. Kita kena panaskan dulu acuan ya. Yang ni lah acuan yang kita guna untuk buat aci muruku. Okey kawan-kawan, tengok sini. Yes. Macam ni lah. First, kita ambil, keluarkan acuan tu dari minyak. Then, kita celup dalam adunan tepung. Make sure you tak cover semua ya. Atas tu jangan cover dengan tepung tau. Nanti dia tak boleh keluar. Then, kita masuk dalam minyak.
Terus pada kurang tu jangan tak. So acu muruku ni kan kita tak perlu terbalikkan tau. Once dia punya bubble-bubble ni dah stop, consider dia dah masak, kita boleh keluarkan. Keluarkan tu biar keluarkan cantik-cantik macam ni ya. Okay, kawan-kawan, itu dia kita punya acu muruku dah ready. Memang senang kan untuk buat. So apa macam Lina cakap, musim perayaan jangan lupa untuk panggil you punya ibu mertua, mak ke bapa ke untuk tolong anda buat biskut-biskut raya ya. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah, jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.